Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarom dari kelas 4 Abdul bin Abbas. Saya akan membawakan puisi tentang kemerdekaan. Merdeka dan duka, kembali ke hari sejarah itu tiba. Saat bendera dikibarkan, saat proklamasi pertama dibacakan, itulah tanda kemerdekaan. Tapi ada yang terjadi. Selain antusias untuk memperingati negara sedang dilanda pandemi yang menggurat duka di negeri ini, kita jangan bersedih, kita jangan bermuram, karena semangat tidak akan pernah padam. Meski bertahan membuat pedih, tetaplah menjadi Indonesia yang akan selalu bangga. Tetaplah semangat 45 yang akan selalu merdeka Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.